فيا في الدين akhwati في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid masih dalam pembahasan kaidah-kaidah tauhid ar-rububiyah yaitu keimanan kita kepada Allah sebagai Rob kita yang menciptakan yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk memasuki al-qaidatu as-sabi'atu wal arbaun kaidah yang ke-47 masyiatullah masyiatun taqdiriyah ibtidaiyah wa masyi'atul abdi kehendak Allah adalah kehendak yang merupakan penakdiran dari Allah yang Allah lah satu-satunya yang menakdirkan sejak pertama sekali sedangkan Kehendak hamba hanyalah kehendak yang mengikuti kehendak Allah, atau kehendak yang menjadi sebab terhadap apa yang Allah takdirkan. Jemaah sekalian, maksud kaidah ini adalah kita harus mengimani bahwa segala sesuatunya terjadi dengan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti terjadi. Apabila Allah tidak menghendaki, maka tidak mungkin terjadi. Karena Allah dialah pencipta segala sesuatu. Allahu Allah pencipta segala sesuatu. Wa Allah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian dia yang menakdirkan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya penakdiran. Maka segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masha Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Kaidah yang disepakati ulama ahli sunnati wal jamaah. Masha Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun wa ma lam yasha lam yakun dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan ini juga sesuai dengan akal sehat. Karena Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan kehendaknya, dengan izinnya. Apabila sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah, berarti Allah bukan maha kuasa dong. Seperti para raja di dunia. Mereka menghendaki tapi belum tentu terjadi. Bahkan rakyatnya melakukan tidak sesuai dengan kehendak mereka. Karena mereka adalah raja-raja yang lemah. Bukan yang maha kuasa. Sedangkan Allah adalah Rob kita yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak mungkin terjadi kecuali sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu jemaah sekalian Termasuk kebaikan dan keburukan Itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 253 Walau sya'allahu maqtatalu Walakin Allah yaf'alu ma Andai Allah menghendaki, Niscaya mereka tidaklah berperang, akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki mereka berperang, maka terjadilah peperangan itu. Jadi, kebaikan begitu pula keburukan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jemaah sekalian kita harus bedakan antara kehendak kauniyah dan kehendak syariah. Kehendak kauniyah itulah yang dimaksud dengan takdir Allah dan itu yang kita bicarakan. Sedangkan kehendak syariah adalah ketetapan syariat Allah. Perbedaannya apa? Perbedaan paling utamanya adalah kehendak kauniyah, apa yang Allah takdirkan belum tentu Allah cintai. Sedangkan kehendak Allah penetapan syariatnya agar manusia agar makhluk mengamalkannya maka pengamalan terhadap syariatnya adalah sesuatu yang Allah cintai. Juga, perbedaan penting lainnya adalah kehendak Allah yang bersifat kauniah, yaitu takdir Allah. Pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Sedangkan ketetapan Allah syariat bisa terjadi, bisa tidak, bisa diamalkan, bisa pula ditinggalkan oleh makhluk. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ketika... Manusia melakukan maksiat, ya. apa faidahnya kita mengetahui dua bentuk kehendak ini. Kehendak kauniyah yaitu takdir Allah, kehendak syariah ketetapan syariat Allah. Agar kita tidak bingung, karena ada sebagian makhluk, sebagian manusia melakukan perbuatan dosa, lalu dia mengatakan ini kan takdir Allah. Berarti Allah cintai dong, maka kita katakan tidak melazimkan seperti itu. Sesuatu yang Allah takdirkan belum tentu Allah cintai. Kalau itu berupa kebaikan, maka Allah cintai, tapi itu berupa keburukan, maka tentu tidak Allah cintai, Allah. Menghendaki dan menakdirkan adanya para nabi, adanya orang-orang soleh, dan amalan-amalan mereka, maka itu takdir Allah dan juga takdir yang Allah cintai. Allah menghendaki adanya iblis dan para pengikutnya, serta amalan-amalan mereka, itu juga takdir Allah. Tapi tidak melazimkan Allah, menakdirkan mereka, lalu Allah mencintai mereka. Tidak melazimkan seperti itu, maka kita pun paham dua perbedaan ini. Banyak orang terjerumus maksiat, berdalih seperti itu. Kan ini takdir Allah, berarti Allah cintai dong. Maka kita katakan tidak melazimkan, tidak melazimkan Allah mencintai apa yang Allah takdirkan. Apabila itu berupa keburukan, tentu tidak Allah cintai. Namun, terjadi karena Allah menghendaki, bukan karena Allah mencintai, dan ini masih bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kita, makhluk, seringkali melakukan sesuatu yang kita kehendaki, tapi sebenarnya tidak kita sukai. Contohnya: Ketika kita sakit, kita pun meminum obat yang pahit rasanya yang tidak enak. Kita berkeinginan, berkehendak untuk minum obat itu, tapi sebenarnya kita nggak suka. Kita bukan selera kita minum obat, selera kita makan enak bukan minum obat, tapi ternyata kita melakukan. Kenapa kita melakukan? Jemaah sekalian, karena ada. Hikmah di balik itu ada sesuatu yang kita cintai. Di balik itu yaitu kesembuhan, bukan obat yang kita cintai, tapi kesembuhan yang kita cintai. Begitu pula Allah menciptakan iblis, menakdirkan adanya keburukan, bukan Allah mencintai iblis, bukan Allah menyukai keburukan. Tidak, yang Allah cintai adalah hikmahnya. Hikmah di balik penciptaan iblis. Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adanya orang-orang yang sabar dan mendapatkan pahala sabar karena dia bersabar menghadapi gangguan dan godaan iblis serta bala tentaranya. Begitu pula ada jihad di jalan Allah. Karena adanya iblis dan bala tentaranya, kita pun dapat kesempatan amal saleh untuk berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Memerangi iblis dan bala tentaranya, jadi ini kaidah penting yang harus kita pahami. Jadi, jemaah sekalian, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, namun itu tidak menafikan manusia pun Allah berikan kehendak. Tidak menafikan bahwa manusia, Allah juga berikan kehendak, akan tetapi kehendak manusia tidaklah keluar sedikit pun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh, wa abdi tabi'ah sababiyah. Ka kehendak hamba adalah kehendak yang mengikuti yang mengikuti kehendak Allah serta menjadi sebab terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala bukan yang menentukan takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat At-Takwir ayat ke-29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak. Maksudnya tidaklah kalian berkehendak itu akan terjadi kecuali apabila Allah Rabbul alamin menghendaki itu terjadi. Artinya walaupun kalian sudah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Begitu pula sebaliknya. Walaupun kita tidak menghendaki, tapi Allah menghendaki, pasti terjadi. Maka kehendak kita hanyalah mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya ketika seseorang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa shikta, Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan, Aja'al ini dan apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kul masya Allah wahda. Katakan sesuai kehendak Allah yang satu saja. Atau katakan dalam riwayat yang lain, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jadi jemaah sekalian dalam bahasa Arab, ada dua ungkapan, cuma ada dua kalimat cuma beda satu kata, beda artinya. Yang satu bermakna tauhid, yang satu bermakna syirik. Hanya karena satu kata dalam satu kalimat. Yang pertama, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Menggunakan kata dan. Wow. Masya Allahu wa shi'tah. Dalam bahasa Arab itu bermakna, sesuatu tidak akan terjadi Walaupun Allah sudah menghendaki sampai kamu menghendaki juga, maka itu syirik. Karena kalau Allah sudah kehendaki, walaupun Nabi SAW tidak menghendaki, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki, walaupun Nabi SAW menghendaki, juga pasti terjadi. Beliau menghendaki pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah, maka beliau pun berusaha. Sampai Abu Talib sudah mau mati, Nabi SAW masih berusaha untuk mendakwahinya. Tapi Allah tidak menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. Kemudian kalau dan itu diganti dengan kemudian. Masya Allah, Sesuai kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Maka dalam bahasa Arab ini bermakna berbeda. Sesuai kehendak Allah yang satu saja. Kemudian kehendakmu, maknanya, walaupun kamu nggak menghendaki pasti terjadi kalau sudah Allah kehendaki. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengucapkan kepada beliau sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, walaupun orang itu sebenarnya tidak bermaksud menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tetap melarang karena dari segi makna mengandung syirik. Syirik itu terlarang jemaah sekalian Mengucapkannya walaupun kita tidak bermaksud melakukannya, dan ketika kita tidak bermaksud melakukannya, namun ucapan itu mengandung syirik, hukumnya telah menjadi syirik kecil. Kalau seseorang bermaksud menyamakan antara makhluk dengan Allah dengan sebuah ucapan, maka itu adalah syirik besar. Kemudian, kaidah berikutnya, ya, Mas, sekalian masih berhubungan dengan kaidah sebelumnya al qaidatu tsaminatu wal arbaun kaidah yang ke-48 al hasanat wa sayiat tunsabu ila allahi khalqan wa taqdiran wa tunsabu ila al abdi tasabbuban wa iktisaban terjadinya Kebaikan dan keburukan dalam hidup kita dinisbatkan kepada Allah sebagai yang mencipta serta yang menakdirkan, dan mungkin juga boleh juga dinisbatkan kepada hamba sebagai penyebab dan pelaku perbuatan buruk itu. Jemaah sekalian, untuk memahami kaidah ini, ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara sekilas bertentangan, padahal tidak. Jadi ini yang diinginkan oleh penulis untuk menjelaskan dua ayat, dua-duanya berbicara tentang penisbatan kebaikan dan keburukan kepada Allah dan kepada hamba. Sebagian orang salah paham mereka kira dua ayat ini bertentangan padahal tidak. Yaitu surat An-Nisa ayat 78 dan 79. Di surat An-Nisa ayat 78 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa in hasanatu min indillahi. Dan apabila mereka, Mendapatkan kebaikan, maka mereka berkata, "Ini berasal dari Allah." Dan apabila mereka ditimpa keburukan, maka mereka berkata, "Ini berasal darimu, wahai Muhammad." Jadi, ini ceritanya, Allah menyebutkan ucapan orang-orang musyrik. Ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita jemaah sekalian orang musyrik itu di zaman dahulu masih punya sisi keimanan kepada Allah tapi keimanan mereka tidak berguna sebab di sisi lain mereka kufur kepada Allah azza wa jalla. Jadi mereka mengatakan ketika mereka mendapatkan kebaikan mendapatkan rezeki yang melimpah misalkan ini dari Allah Ketika mereka tertimpa keburukan, mereka mengatakan ini dari Muhammad karena saking bencinya mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, wa ala alaihi Wasallam maka Allah membantah mereka. Kul katakan wahai Muhammad, kulun min indillahi semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan dan keburukan yang kalian dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah yang menciptakannya, Allah yang menakdirkannya. Bukan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat 79, ayat berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman. Ma asabaka min ma asabaka min famin Allahi wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apapun kebaikan yang kamu dapatkan, maka itu dari Allah. Dan apapun keburukan yang menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri. Jadi, jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang pertama: "Semua dari Allah, kebaikan dan keburukan semua dari Allah." Tapi ayat yang kedua: "Kebaikan dari Allah, tapi keburukan dari kamu." Maka, jemaah sekalian, antara yang pertama dan kedua itu beda. Yang pertama, kebaikan dan keburukan dari Allah, artinya semuanya Allah yang ciptakan, semua Allah yang takdirkan. Sedangkan yang kedua, maknanya adalah: kamu penyebabnya, kamu pelakunya, kamu berbuat dosa, sehingga kamu menyebabkan dirimu tertimpa keburukan. Itu maknanya, bukan kamu yang menakdirkan keburukan itu. Jadi, penisbatkan penisbatan kebaikan maupun keburukan kepada makhluk bukan karena makhluk itu yang menciptakan tapi dia hanya usaha dan dia hanya menjadi penyebab. Yang menakdirkan dan menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Usahanya perbuatannya yang menyebabkan kebaikan atau keburukan sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang salah paham mereka kemudian mengatakan, "Kebaikan itu ciptaan Allah, sedangkan keburukan ciptaan setan. Ini ucapan syirik, berarti ada dua pencipta. Padahal makna keburukan itu dari setan, bukan setan penciptanya, tapi dia penyebabnya. Dia pelakunya, namun yang menciptakan, yang menakdirkan, adalah Allah Azza wa Jalla." Begitu pula ucapan yang masyur dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mereka mengatakan, beliau mengatakan, jika ada yang benar itu dari Allah, jika ada yang salah itu dari diri saya dan dari setan. Maksudnya bukan beliau dan setan yang menciptakan keburukan itu, tapi penyebab keburukan itu. Jadi jangan salah memahami. Dan Itulah sebabnya golongan pengingkar takdir, mereka disebut majusi umat ini. Nabi SAW mengatakan, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Golongan Qadariyah, golongan pengingkar takdir adalah majusinya umat ini. Kenapa beliau sebutkan mereka itu majusi umat ini? Karena orang-orang majusi itu jemaah sekalian, mereka mengimani ada dua pencipta. Mereka mengimani ada dua pencipta: cahaya yang menciptakan kebaikan dan kegelapan yang menciptakan keburukan. Dan orang-orang yang mengingkari takdir ini, mereka bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat, ada yang sampai berkeyakinan. Semua perbuatan makhluk mereka lakukan sendiri, sama sekali bukan takdir Allah. Ada lagi yang berkeyakinan, sebagian saja, sebagian takdir Allah, sebagian bukan takdir Allah, maka dua-duanya sesat. Tentu, yang pertama lebih parah golongan Qadariyah. Mereka meyakini manusia itu merdeka. Semua yang terjadi adalah kehendak manusia saja, tidak ada campur tangan Allah. Maka ini adalah golongan kufur. Karena beriman kepada takdir adalah bagian daripada rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam. Tapi ada lagi yang lebih mending, mereka mengatakan seperti kematian, atau kita kecelakaan, atau kita sakit, itu takdir Allah. Tapi, kita mau mengamalkan syariat atau tidak, itu semata-mata usaha kita bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, golongan Qadariyah. Disebut Qadariyah itu gulat, Qadariyah yang, qadariyah yang ekstrim. Yang kedua adalah golongan Mu'tazilah. Dan Keyakinan ini diwariskan oleh Hizbut Tahrir di masa sekarang. Jadi, para pemimpin Hizbut Tahrir punya keyakinan ini. Pendiri Hizbut Tahrir, Taqiuddin An-Nabhani. Dia punya keyakinan ini. Dan itu yang diajarkan sampai ke negeri kita. Bahwa penerapan syariat itu bukan takdir Allah. Tapi usaha kita. Takdir Allah menurut mereka hanya kematian, kecelakaan, sakit tapi usaha melakukan syariat itu bukan takdir Allah. Itu adalah usaha kita. Maka jemaah sekalian, akidah mereka ini persis seperti akidahnya Abu Jahal. Yang menyebabkan turunnya surat At-Takwir ayat 28 29. Itu karena ucapan Abu Jahal. Turunnya surat At-Takwir ayat 28 29 karena ucapan Abu Jahal. Apa kata Allah dalam surat At-Takwir ayat 28 29? Lima Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Wa illa Allahu rabbul alamin dan tidaklah kalian menghendaki akan terjadi Kecuali kalau Allah Rabbul Alamin menghendaki. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan, turunnya ayat ini karena Abu Jahal mengatakan, Al-amru ilayna. Perkara ini kembali kepada kita. Maksudnya bukan kepada Allah. In syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim kalau kami menghendaki, kami bisa istiqomah. Berjalan di atas jalan yang lurus. Dan kalau kami menghendaki, maka kami tidak istiqomah. Jadi sesuai kehendak kita saja, kata Abu Jahal. Maka Allah membantahnya dengan ayat ini. وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَيَّشَىٰ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Tidaklah kamu menghendaki, itu akan tercapai kecuali Allah Rabbul Alamin menghendaki. Jadi jemaah sekalian, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, segala sesuatunya adalah takdir Allah. Tidak ada pengecualian. Apakah sesuatu yang kita pilih atau yang bukan kita pilih? Memang yang terjadi pada kita dua-duanya ada. Yang kita pilih, seperti kita mau makan, kita mau minum, termasuk kita mau beriman atau tidak, dan yang tidak kita pilih, kita sehat atau sakit, kita tertimpa musibah, tertimpa kecelakaan atau selamat, kita mati. Itu bukan pilihan kita. Dua-duanya adalah takdir Allah Azza wa Jalla tidak sedikit pun keluar dari takdir Allah karena Allah mengatakan Allahu Allah pencipta segala sesuatu tidak ada pengecualian wa Allah yang menciptakan segala sesuatu serta menakdirkannya dengan sebaik-baik penakdiran termasuk semua perbuatan kita jemaah sekalian yang kita lakukan yang kita bicarakan itu enggak keluar dari takdir Allah itu adalah ciptaan Allah. Surat as sofat ayat 96 Allah menegaskan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta dan Allah yang menciptakanmu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi kita dan perbuatan kita dua-duanya ciptaan Allah. Sebuah pohon dan gugurnya daun dari pohon itu dua-duanya adalah ciptaan Allah. Jadi makhluk dan perbuatan makhluk atau pergerakan makhluk tidak sedikit pun keluar dari takdir Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Afalil Ibad. Jadi ini buku khusus yang ditulis oleh Imam Al Bukhari untuk membantah golongan qadariyah. Bukunya kecil, tidak tebal. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yasna'u sani'in wa san'atahu." Sesungguhnya Allah yang membuat semua makhluk dan perbuatan mereka. Jadi dua-duanya Allah yang menciptakan, Allah yang menakdirkan. Intinya jemaah sekalian, sesuatu yang berwujud itu, apakah dia diam atau bergerak, hanya ada dua, Allah dan makhluknya. Allah sang pencipta, dan selain dia adalah makhluknya yang dia ciptakan tidak ada yang ketiga. Oleh karena itu, hanya kepada Allah saja kita menyembah. Jadi, jemaah sekalian, segala sesuatu adalah takdir Allah, tapi tidak menafikan. Allah juga menganugerahkan kepada hamba dalam perbuatan yang dia pilih, kehendak, dan kemampuan. Akan tetapi, kehendak dan kemampuannya sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga golongan yang kedua yang tersesat dalam bab ini, jadi golongan yang pertama yang mengingkari takdir. Golongan yang kedua kebalikannya, mereka mengatakan karena semua sudah ditakdirkan, jadi manusia itu hanya seperti wayang, gak ada kehendak apa-apa. Jadi maksud mereka kalau manusia berbuat salah ya nggak boleh disalahkan. Yang salah adalah Allah. Karena Allah yang menakdirkan. Maka jemaah sekalian minimal ada dua bantahan terhadap golongan ini. Mereka disebut golongan Al-Jabriyah. Dari kata Al-Jabr artinya manusia itu dipaksa oleh Allah untuk melakukannya. Maka ada dua sisi bantahan. Yang pertama secara syariat. Yang kedua secara kenyataan. Secara syariat betapa banyak dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu punya kehendak. Di antaranya ayat yang kita sebutkan tadi, wa dan tidaklah kamu berkehendak illa ayyasha rabbul alamin kecuali apabila Rabbul alamin menghendaki barulah itu terjadi. Begitu pula surat Al-Baqarah ayat 223. Kata Allah, fa tuharthakum anna shi tum silahkan datangi ladang bercocok tanam kalian sesuai kehendak kalian. Maksudnya kalian para suami mau berhubungan dengan istri dengan cara apapun, mau jungkir balik tidak masalah. Yang penting di tempatnya dari kubul, jangan dari dubur dimasukkan. Tidak masalah. Mau yang satu di atas, yang satu di bawah berbalik, nggak masalah. Kata Allah sekehendakmu. Berarti manusia punya kehendak. Begitu pula, kata Allah, "Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu." Berarti manusia punya kemampuan, tapi kehendak dan kemampuannya sama sekali tidak keluar dari kehendak Allah. Baik ini yang pertama dari sisi syariat, yang kedua dari sisi kenyataan. Kita bisa membedakan mana yang kita pilih dan mana yang tidak kita pilih. Yang kita tidak pilih, contohnya jemaah sekalian kita gemetar karena kedinginan. Tidak ada orang yang mengatakan, "Tunggu sebentar, saya mau gemetar dulu." Gemetar itu bukan pilihan dia. Tapi makan dan minum adalah pilihan kita. Tidak ada orang yang mengatakan, "Saya terpaksa mau makan dan minum." Tidak. Dia dia memilih sendiri. Dia mau makan kapan, dia mau minum kapan, dan apa yang hendak dia makan, apa yang hendak dia minum. Tidak ada orang mengatakan saya terpaksa minum ini. Ini sudah terpaksa saya enggak suka minum ini, tapi ini terpaksa saya lakukan. Tidak ada orang berkata begitu. Jadi kenyataannya kita bisa membedakan mana yang bukan pilihan kita dan mana yang merupakan pilihan kita. Jadi secara kenyataan dan akal sehat maka terbantahkan apa yang diyakini oleh golongan al-jabriyah. Jamaah sekalian mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Masih ada waktu untuk tanya jawab? Ada berapa menit lagi? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang ada dalil sahih bahwa doa dapat merubah takdir, tapi jemaah sekalian, pada hakikatnya doa itu adalah sebab dia tidak keluar dari takdir Allah, sehingga yang berubah itu sebenarnya hanyalah catatan yang ada di tangan malaikat bukan catatan takdir yang ada di Allahul Mahfuz yang Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah pernah menjelaskan, jadi kita bisa bagi tiga. Pertama, Allah takdirkan dan penakdiran ini Allah serahkan kepada para malaikat di catatan mereka. Bahwa misalkan orang itu akan tertimpa musibah. Ini pertama, yang kedua orang itu kemudian berdoa, orang itu kemudian berdoa. Kemudian, yang ketiga, Allah rubah. Yang pertama sudah ditetapkan maksiat, Afwan. Yang pertama sudah ditetapkan dia ditimpa musibah. Setelah dia berdoa, yang ketiga, Allah rubah musibah itu tidak jadi menimpa dia. Maka perubahan ini semua, hanyalah yang ada di catatan para malaikat. Akan tetapi, di Allahul Mahfud, tiga-tiganya sudah tercatat. Jadi, enggak berubah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Rufi'atil qalam, fatih suhuf. Pena sudah diangkat, dan lembaran sudah mengering. Maksudnya, takdir enggak mungkin berubah. Jadi ketiga ini sebenarnya sudah tercatat di Allahul Mahfuz yang berubah hanyalah catatan, catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Sudah masuk waktu Isya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an <mulian> la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.